ini yang kita juga mesti mengenal kepada dunia. Ini ada orang komplain, dia kata, ustaz kita ni ustaz cakap kita pasal dunia tak elok, itu kena apa, hari ni kita kena maju, Islam kena hebat, dunia kena canggih supaya Islam betul. Itu lain ceritanya. Motivasi mengenai dunia ini hari-hari kita dapat, hari-hari. Betul tak? Tak payah kita pun hari-hari kita ada motivasi untuk mencari dunia. Hari-hari. Dekat mana pun, dekat pemikiran kita, dekat TV, dekat mana, semuanya tentang dunia. Tapi peringatan tentang dunia ini yang sebenarnya, tempat yang tak baik, yang sepatutnya kita kena ingat, bahaya dunia, kurang yang kita dapat maklumat. Kita disenasa dijudahkan dengan kemajuan duniawi dan kita kejar kemajuan dunia. Hari-hari itu dah motivasi diri kita. Tapi peringatan tentang dunia itu yang sebenarnya, bahayanya dunia itu, dunia yang tak ada nilai, jarang sekali kita nak ingat. Jadi, kerana jarang, itulah kita nak bagi. Nak cerita pasal dunia maju semua, rasanya semua orang dah tahu. Tapi, hakikatnya kerana yang tidak maju, minta maaf, umat Islam kepada dunia. Kerana umat Islam itu menjadi hamba dan tak maju dari segi sudut keduniaannya, penyakitnya kata Nabi tak pernah, kamu akan dikeroyok oleh musuh-musuh Islam seperti makanan yang akan, yang dihidangkan, yang diratak. Kenapa ya Rasulullah, kena minta sikit ke? Ramai tak bisa bersibui. Apa penyakitnya? Allahan. Apa dia? Kumpul dunia. Bakarahnya terlalu. Itu hakikat dia. Kerana cinta dunia itulah penyakit dia. Bukan kalau cinta dunia jadi maju ke? Bukan jadi maju. Jadi apa? Dulu kemajuan, dia kata-kata kegemilangan Islam dulu. Bukan tak gemilang. Tapi kegemilangan itu jadi hancur. Kenapa? Kerana akhirnya melahirkan orang-orang yang cinta kepada dunia itu. Apa dunia? Akhirnya. Bukan Islam itu semakin, ataupun Islam itu tak tinggi, tak ada masalah. Umat Islam yang mana kepada Islam itu, akhirnya mereka itulah yang rendah. Sebab kita dunia. Kita duduk dunia ni bukan untuk cinta kepada dunia. Kita cinta kepada akhirat. Tapi dunia ini ada tempat untuk kita nak tua. Kita kata tadi, kata Nabi SAW, cantikkan, perbaiki, berbarui kapalmu. Dan itu yang kita nak kena selamatkan dunia ni. Bukan kamu cantikkan dunia, cantikkan kapalmu tu. Tempat kamu nak duduk untuk nak melayani itu. Dunia ni dah memang akan dihias secara cantik, semakin cantik, semakin hebat. Jangan rimbang. Ini yang satu kita nak ingatkan. Sebab tu, ingatkan juga supaya kita ni jangan gairah untuk mengumpul harta dunia dan kita lupa untuk beramal. Ini yang disebutkan tadi ni. Dan apabila beramal, ingat ikhlaskan amal. Jadi inilah yang mungkin saya dapat pesankan kepada saya khususnya dan kepada hadirin. Terakhir tadi sedikit saya masukkan tentang kebudayaan Islam. Sebab inilah sebenarnya merupakan punca yang mana ianya melambangkan di antara orang yang Islam tidak, kata dalam al-muslimu man saliman muslima min lisanihi wa yadihi. Orang Islam itu adalah apabila orang Islam lain itu selamat daripada lisannya dan tindakan. Maka ini adalah melambangkan seorang itu wa'imah Islam atau tidak. Kita maknanya Islam, yang dimaksud Islam sebenar-benar itu adalah menggantung kebenaran seseorang itu terhadap saudara dan yang lain. Kalau dia asyik berfitnah, dia asyik mengadu domba, dia bantu api membusukkan yang termasyarakat ini, kemudian dia cakap pasal dia melaga-lagakan kepada orang ini, maka yang ini adalah disebutkan bukan termasuk al-Muslim disebutkan orang. Mesti selamat orang lain itu daripada lisan dan juga daripada tindakan. Jadi jagalah lisan kita, bangun dan tidur ni, dan saat-saat kita akan beritahu kepada lisan kita. Maknanya beradamlah kita insyaAllah pada hari ini. Kita akan menjaga lisan-lisan kita. Isilah, basahilah lisan-lisan kita dengan zikrullah. Basahilah lisan kita itu dengan selawat kepada Rasulullah. Basahilah lisan kita dengan qiraatul Quran. Ataupun dia sehingga disebutkan kalau kita tidur kerana kita takut kalau kita bangun kita akan cakap yang bukan-bukan itu, lebih baik tidur itu ibadah pula. Jadi seolah-olah dia pun lebih baik yang disebutkan. Jadi
sebagai pesanan untuk diri kita sama-sama. Dapat insyaAllah. Kita maaf kalau sekiranya terlalu panjang dan sebagainya, saya mohon maaf. Dan mudah-mudahan apa yang disebutkan ini adalah yang kita dapat sedikit demi sedikit untuk kita tambahkan amalan-amalan kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menguatkan iman kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan takwa kepada kita sehingga kita ini akan tergolong dan tergolong dengan orang-orang muttaqin. Dan Allah mengajarkan ini akram hukum anda Allah ya asfawakum. Semoga orang-orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa di kalangan kamu. Tak lain dan tak bukan, yang paling bertakwa itu adalah yang telah disebut oleh Nabi, aku ini adalah yang paling bertakwa, yaitu mungkin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati ini tenang supaya kita ini juga akan bersama dengan orang yang paling bertakwa itu adalah yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dikumpulkan bersama dengan beliau, kita akan dapat untuk duduk di bawah bendera beliau di hari kiamat. Dan kita ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan rezeki kita untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala, memudahkan segala urusan hidup kita untuk kita mendapatkan ganjaran di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memudahkan segala amalan-amalan kita. Allah Subhanahu wa taala membantu untuk kita bersyukur. Allah membantu kepada kita untuk berzikir kepada Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allah ta'alina mudhul alifin wa yufaqihuna fid-din. وَيَرْزُقْنَا كَمَالَ الْأَخْرَاصِينَ اللَّهُمَّ أَرِنَا الْحَقَّ وَحَقَّ وَارْزُقْنَا اتِّبَاعًا وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابًا رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتْ قُلُوبَنَا عَلَى دِينِكَ يا الله يا رحمن يا رحيم قد تسرت من الله dan jikalau itu kebaikan, ya Allah jadikanlah kami insan-insan yang dimuliakan, yang Kau muliakan, yang dimuliakan oleh Kau, ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa daripada anak keturunan kami. Ya Allah, letakkan kami ke tempat yang tinggi bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berikanlah kami ketakwaan dan keimanan yang sebenarnya. Berikanlah kami syurga yang Kau janjikan, ya Allah, kepada orang-orang yang Kau rahmati. Berikan keberkatan dalam kehidupan kami. Hadarkan segala rezeki kami. Berikanlah kami orang-orang yang sentiasa memberikan kepada orang yang memerlukan, ya Allah. Berikanlah kemuliaan kepada Islam dan juga penganut-penganutnya. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafar wal musyrikin a'da ad-din. Allahumma a'alika bil yahudi wa man wala. Allahumma a'alika bil yahudi wa man wala. Allahumma a'alika bil yahudi wa man wala. Allahumma shaffi' shablahum wa farij jama'ahum wa sallim 'alaihim hadra kitabih. Ya Bahar, ya Jabbar, ya Muttaqin, ya Muttaqin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Allahumma ya Muntil Kitab, wa Muntil Yasahab, wa ya Hakim Al-Ahzab. Ihizimhum, nusurna alaihim, ya Rabban Al-Alamin. Rabbana adina fi dunia hasanah, fil akhirat hasanah, wa kita azab al-Nam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanallah, Rabbika Rabbika Azzaq, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.